Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang disayangi sekalian. Apa khabar semua? So harap semua okeylah eh. So kita PKP tak habis lagi. Kan tak tahu bila nak habis, tak tahulah kan. Okey, hari ni special sikit. Sorry lah saya dah lama tak bersiaran sebab memang banyak sangat saya terlalu busy. Sibuk dengan gitar-gitar yang ada banyak lagi yang belum disiapkan kan, so kena siap lah eh. Kan, so minta maaf banyak lah pada sahabat-sahabat yang WhatsApp PH yang PH lambat nak reply kan. Jadi hari ni kita cerita pasal akustik, akustik Fender. Yang ni akustik ni dia made in Korea. Saya tengok dekat dia punya dalam label ni, dia made in Korea kan. Jadi di sepanjang proses setup gitar ni, proses refret, saya menghadapi terlalu banyak masalah. Banyak sangat bang. And saya pun kadang-kadang ada rasa macam nak demam ada kan. Macam masa nak buat gitar ni saya ada rasa macam nak demam sebab terlalu stres. Dia bukan masalah sebab refret ke apa, bukan. Masalah macam bila kita nak buat refret tu, benda tu common, benda tu biasa kan. Tapi saya menghadapi masalah dengan fizikal gitar ni. Sebab gitar ni dia dah lama kan. Dia dah, tak tahulah, mungkin dah lebih daripada 10 tahun. Jadi kondisi dia memang, yelah gitar dah lama kan. Masalah utama yang saya hadapi masa nak set up gitar ni adalah dia punya binder. Dia punya binder yang putih ni kan. Masa gitar ni mula-mula sampai, saya tengok dekat dia punya binder dekat setiap fret ni ada retak. Setiap satu fret tu ada retak. Belah sini ada, belah bass side ada, belah treble side pun ada kan. Dua-dua dia ada belah kesan retak kan. Jadi masalah yang saya jangka tu memang betul-betul berlaku lah. Di mana masa saya nak cabut fret tu, saya dapati dia punya binder ni renggang. Dia punya sini sampai sini dia renggang. Dia bila renggang tu bahaya bang. Bukan bahaya apa, sebab kalau kita buat tak betul, dia nanti dia jadi lain. Bila kita nanti kita dah set up, kita dah refret balik, tiba-tiba ada defect lain pula, finishing dia pula problem kan. Kita tak maulah ada benda macam tu berlaku kan. Jadi di sepanjang proses reinstallation balik fret ni, yang ini saya pakai fret Dunlop, Dunlop 6100, size jumbo 2.7. Yang ini memang common lah untuk gitar akustik dan elektrik. Jadi masa saya nak pasang fret ni, masalah tak ada. Progress tu berjalan macam biasa. Cuma dia punya binder dia ni, dia punya binder dia ni memang saya kena repair balik lah. Saya tak nak nanti bila owner dah dapat balik gitar ni, nanti ada defect kemudian hari kan. Jadi kita tak maulah benda tu berlaku kan. Untuk mengelakkan defect berlaku di belakang hari, lebih baik saya rasa saya susah dululah kan. Saya susah untuk repair dulu, dan kita senang kemudian. Jadi dia punya binder dia ni, dia ada leka. Leka dia sangat-sangat tebal kan. Leka dia tebal, jadi saya terpaksa kikis kan. Saya gosok dia bagi dia rata balik. Untuk membaiki dia punya leka je ni, saya gosok balik, saya buang balik leka lama kan. Lepas tu saya repair balik demi binder dia ni, dan saya bubuh leka yang barulah. Jadi dia jadi putih melepak macam ni. Kan, dia putih melepak macam ni. Lepas tu dia punya belakang saya dah leka balik whole side. Semua sebatang neck ni saya dah spray balik dengan leka. So dia nampak even lah, dia nampak rata kan. Jadi barulah bila kita main tu, kita tak ada rasa risau kan. Macam risau takut leka tertanggal ke, binder terkopak ke, kita tak nak benda tu berlaku kan. Jadi alhamdulillah dah selesai. Jadi masalah kedua yang saya hadapi untuk gitar ni ialah masa saya nak adjust truss rod. Masa saya nak adjust truss rod tu, saya dapati dia punya allen key nut tu dah loose. Ini memang saya kalau loose ni kan, memang pening sikit lah kalau saya nak buat kan. Memang pening sikit lah. Saya dapat pula sikit je, tapi nasib baik lah dapat jugalah pusing sikit kan. So dapatlah setup yang optimum. Major works untuk gitar ni adalah kita refret balik dengan fret Dunlop 6100, size jumbo kan. Yang asal dia size medium, 2.4 kot, 2.3 ke 2.4, seingat saya lah eh. Dia punya size, so yang ni kita tukar besar dan tinggi sikit, iaitu size 2.7 jumbo. Kita buat fret leveling, kita buat fret leveling, kita buat fret crowning semualah kan.
Yang fret lama tu memang dah teruk sangat bang. Dia punya kondisi dia kan memang dah lekuk-lekuk, dah teruk sangat. Memang kalau kita main pun terasa jari tu sentuh banyak sangat dengan fretboard. Jadi kita tak, bila kita tekan note tu kita tak rasa tali. Okay, string action yang saya dapat untuk setup gitar ni adalah 1.25mm. Ha, 1.25mm tu alhamdulillah lah kan. Dia tak ada buzzing, so dia rendah, dia sedap pegang kan. Dia tak ada rasa macam stress sangat bila kita nak main tu kan. Ha, kalau kita test note dia satu-satu, dia jadi macam ni. Maknanya bunyi dia tu konsisten. Dia tak ada bunyi besi berlanggar, besi berlaga, bunyi sakit gigi, dah tak ada dah. Dan dalam string action serendah 1.25mm tu, kita dapat obtain tone weight yang cukup. Kalau kita test tadi dua, tali tiga, okay, bass side, tali 4. Tali 5. Kondisi asal fretboard gitar ni pun agak teruk juga kan. Dia dah kering, dia dah kusam, dia dah macam dah nak reput macam tu kan. Lepas tu dia punya area fret 2, 3, 4 dia dah makan, maksudnya dia dah haus kan. Dah terbenam dah pun, dia dah berlekuk kan. So alhamdulillah dia dah okey balik kan. Saya dah gosok balik, dia dah tak ada lekuk-lekuk lagi dah kan. Kan dia dah jadi macam just macam normal balik lah. Masa saya buka semua fret tu, dan saya buka semua fret tu, jadi ada banyak juga kayu-kayu yang dah tersopik. Sebelum kita nak gosok fretboard tu kan, kita kena make sure fretboard tu berada dalam ground zero. Dia berada dalam datum line zero yang straight lah. At least 95% kita berada dekat situ lah kan. Jadi kita kena pakai pembalis lah untuk kita nak ukur dia punya, kita nak tengok dia punya alignment fretboard tu kan. So barulah kita gosok, sampai dia, sampai fretboard tu jadi licin, dia jadi halus kan. Kalau kita tengok dekat fretboard ni, dia dah tak macam yang asal, dia jadi halus. Kalau kita pegang macam ni pun dia rasa licin smooth kan. Bila kita dah buka fret tu, kita dah gosok fretboard, jadi dia punya lubang yang terbuka tu dia dah tutup balik. Masa kita buka fret tu, kita dah buka. Lepas tu dia punya fret slot tu jadi macam tenganga macam tu kan. Jadi keadaan macam tu dia tak berapa elok lah untuk fret kalau kita terus masukkan dekat situ, sebab nanti dia akan terkeluar balik. Jadi memang wajib lah kita kena treatment dia dulu. Kita gosok dia. Lepas tu dia punya fret slot ni bila dia dah kecil balik, dia dah sempit kan. Barulah akar fret tu, dia punya kawat fret tu boleh masuk dalam tu. Bila dia boleh masuk dalam tu, barulah dia confirm kedudukan dia tu kan. Dia tak ada terkeluar. Setiap satu fret slot dalam ni, saya dah singkirkan dia punya debris. Dia punya dalam tu dia ada debris kan. Dia ada macam saki-baki glue lama kan. So kita tak nak benda tu ada. Jadi untuk kita pasang fret yang baru ni, rumah dia kena bersih. Macam kita nak pindah rumah baru lah kan. Takkan rumah tu macam pasir-pasir kita nak duduk kan. Kita mesti kena cuci dulu, barulah kita boleh duduk dengan selesa. Macam tu juga dengan fret ni, rumah dia kena cuci dulu, barulah bila kita nak pasang fret tu tak ada masalah. Yang ni bonnet yang saya dah buat lah untuk gitar ni. Bonnet ni daripada tulang lembu lah, saya custom daripada tulang lembu. Alhamdulillah lah dapat jugalah saya buat kan.
untuk gitar ni. Untuk buat bonnet ni, dia bukan satu perkara yang mudah. Memang susah bang, kita nak buat bonnet ni. Bonnet yang saya masukkan ni adalah nut daripada tulang yang asli. Maknanya bukan kita beli daripada online dah siap macam tu kan, dah siap bentuk macam tu. Bukan, bukan. Maksud saya tulang tu daripada tulang yang betul, yang raw material. Jadi kita nak bentuk dia balik, kita nak bagi dia suit dengan dia punya slot dekat sini. Jadi dua elemen yang sangat penting yang kita langsung tak boleh silap. Memang kita kena 300% betul, iaitu dia punya string spacing dan dia punya slot depth. Slot depth dia ni kita kena ikut dia punya fret punya radius. Setiap fret ni dia ada radius kan, dia ada radius, radius, radius. Jadi kita tak boleh buat fret slot tu secara straight. Kita kena ada radius dia. Dia ada radius dia, dia tak boleh terkurang, dia tak boleh terlebih. Kalau slot tu kita terlebih dalam, dia akan jadi terlalu rendah dan dia akan buzzing, tersangkut nanti dekat fret satu. Kalau kita tak cukup dalam, maknanya tali tu akan jadi terlalu tinggi sangat. Bila kita nak tekan tu keras, jadi kita kena buat tu ngam-ngam kan. Maknanya bila kita tekan dekat fret satu tu, dia tak ada bunyi buzzing. Dia kena bunyi, kena just nice. Lepas tu bila kita nak pegang dia, dia smooth. Especially kalau kita nak buat power chord kan, macam ni. Jadi kita kena make sure lah dua elemen tu kita kena buat dengan betul. Maksudnya kita kena buat string spacing yang betul dan slot depth yang betul. Intonation untuk gitar ni, masa mula-mula sampai hari tu, saya check dengan hearing dan tuner. Maksudnya saya pakai dua-dua lah, dua-dua kaedah. Saya guna kaedah hearing dengan kaedah tuner. Jadi saya dapati bila kita tekan satu fret, satu note, satu note, satu note tu, dia okey, okey. Ada yang sharp pun sikit-sikit je lah kan, masih boleh terima akal lah. Jadi bila saya buat octave, dia tak dapat. Macam yang ni dia okey. Maksudnya octave dia, dia dapat. Sayang, seribu kali sayang saya terlupa nak rekod masa saya check yang mula-mula tu kan. Tapi tak apalah, saya just cakap, harap sahabat-sahabat semua faham lah eh. Jadi masa saya, jadi punca dia jadi macam tu sebab dia punya saddle ni. Dia punya saddle ni bukan yang original daripada gitar ni. Mungkin, maknanya mungkin owner lah, owner dia tukar saddle yang lain. Saddle tu dia rata. Jadi untuk gitar macam ni, dia ada radius. Fretboard dia ni ada radius kan, dia ada lengkungan radius macam tu. Jadi bila fretboard dia radius macam ni, tapi dia punya saddle dia straight. Jadi bila kita tekan dekat tali satu tu, kalau kita tekan note by note, dia okey. Tapi bila kita dapat octave, tapi bila kita nak buat octave, dia tak dapat macam ni. Dia tak dapat. Sebab apa? Sebab intonation kat sini lain, intonation dekat sini lain. Sebab dia punya intonation tu dah control dekat saddle ni. Jadi apa yang saya buat dekat sini, saya radiuskan balik dia punya saddle dia ni dengan dia punya fretboard dekat sini. Maksudnya saya ada tools, kita panggil dia radius gauge. Jadi saya ukur kat sini dan saya ukur dekat situ. Saddle yang rata tu saya buat dia jadi radius balik mengikut sama dengan dia punya fretboard radius yang dekat sini. Jadi bila dah sama dekat sini, barulah saya boleh dapat octave kan. Kalau dekat atas, just lebih kurang lah dekat bass side ni. Sebab bass side ni saya tak boleh nak tekan betul-betul kan, sebab tak sampai, dia tak ada cut away dekat sini kan. So alhamdulillah kan, kita dapat octave daripada bawah sampai atas tu, dia sama je kan bunyi dia. So kalau kita main dia punya tali satu dengan tali dua pun okey kan.
sampai. Kan? Jadi itulah dia punya normal practice ataupun kaedah umum kalau kita nak set up gitar akustik. Pada pendapat saya lah, secara peribadi set up gitar akustik dengan set up gitar elektrik, gitar akustik lagi susah. Sebab gitar akustik ni kalau kita tersilap tu, kita susah nak reverse balik. Macam contoh kalau macam saddle, kita kalau terlebih gosok ke bawah, dia terlalu rendah, dia buzzing kan. Jadi kita nak kena, kita nak reverse balik tu susah. Kalau macam gitar elektrik, kita terlebih rendah, kita boleh adjust balik dengan skru, so kita boleh determine dia cepat. Jadi macam untuk gitar macam ni, especially dia punya saddle, dia punya nut, kita susah sikit kita nak adjust. Jadi kita kena faham apa yang kita buat tu, untuk apa, kan, bagaimana. Lepas tu kita kena ada tools yang betul, kita tahu apa yang kita buat, barulah benda tu berhasil, insyaAllah, kan. Jadi banyak yang saya tengok lah, gitar-gitar akustik yang sampai kat saya ni kan, yang sampai kat kedai ni, dihantar untuk set up. Ramai beranggapan bila kita nak rendahkan tali tu, kita dalamkan lagi slot nut kat sini dan kita rendahkan saddle kat sini. Yes, betul, tetapi itu belum cukup lagi bang. Dia tak cukup lagi, dia sebenarnya ada benda lagi banyak daripada tu kita kena buat. So antaranya adalah fret leveling. Fret leveling ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Maknanya kalau tak ada fret leveling tu, kita main dalam keadaan gitar tu uneven frets. Gitar yang uneven frets ni bila kita rendahkan, dia confirm akan buzzing. Confirm akan buzzing bang. String action height setup yang disyorkan ataupun normal practice ataupun kaedah umum yang disarankan oleh para profesional untuk gitar akustik adalah 1.5 mm hingga 2 mm untuk tali 1. Untuk tali 6 pula, dia punya string action setup yang disarankan adalah 2 mm maksimum. Maksimum 2 mm below string. Jadi untuk kita mengetahui kan, kita nak mengukur, kita nak ukur paras ketinggian tali tu, kita kena ada tools lah. Tools dia senang je bang, carilah dekat Shopee ke kat Lazada ke, ada banyak jual string action ruler. Beli je dalam RM30, RM40 je. Tak kisahlah made in China ke apa ke, beli je bang. Jadi benda tu ada. Sebab kita nak guna benda tu, kita bukan nak exactly tempat-tempat, kita nak tahu paras ketinggian tu setakat mana. Sebab kita nak gunakan benda tu sebagai rujukan sahaja kan. Kita nak tahu ketinggian tali kita tu optimum atau tidak. Untuk setup gitar ni, saya buat rendah lagi daripada 1.5, iaitu 1.25 mm. Okay, gitar ni milik Abang Zoro daripada Seremban. Macam beliau ni, beliau pakai gitar ni untuk basking kan. Jadi untuk basking ni, biasa kita main dalam 2 jam, 3 jam, kita kena ada string action setup yang paling optimum untuk diorang. Sebab dia punya permainan tu tak macam orang biasa main. Sebab diorang ni main dalam keadaan open outdoor kan. Dalam open outdoor, lepas tu dalam tempoh yang lama, kita tak nak diorang stress. Kan? Jadi saya set up rendah 1.25 mm. Jadi kalau macam untuk main power chord tu, kita tak lenguh kan. Jadi untuk bila kita main strumming ke plucking ke untuk power chord tu, tak ada penat kan. Kita nak main macam solo pun sedap kan. Bila kita nak main solo tu kan, especially dekat note belah bawah kat sini kan, dekat lower note ni, jadi macam sedap lah kan, tak adalah stress sangat kan. Tangan dah keras dah, tak boleh nak main.
Okey, saya berhenti sampai sini je dulu. Saya pun tak boleh nak lama sangat ni kan, sebab gitar ni saya nak kena bungkus, saya nak kena send balik pakai khidmat e-hailing, nak hantar balik ke Seremban kan. Lepas tu saya nak take break jap, nak rehat, sebab gitar ni dia drag masa banyak sangat kan. Banyak benda yang nak kena baiki. Tapi alhamdulillah lah dapat selesai juga. Saya setapkan gitar ni dan saya rasa bertuah lah dapat setup gitar ni kan, dapat refret balik. Alhamdulillah dia dah okey lah kan. Boleh lah eh. Okey lah, hari ni tak ada gitar cover lah kan, sebab saya pun dah lemah dah ni, saya nak kena rehat. Okey, kita jumpa lagi di episod yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.